Udah kelihatan semua ya? Untuk ini ya, apa namanya? Share screen-nya. Baik, jadi pada ya, ini saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, teman-teman 01 ya, dan juga teman-teman yang lain yang hadir pada sore hari ini untuk kita sharing tentang gimana sih cara metode parsing walk ya, pada log test dengan Elasticsearch. Ya ini agak sedikit revisi ya untuk judulnya. Dan sebelumnya terima kasih juga ya buat GTEK dan juga 01 yang sudah mengakomodir acara ini semua dan juga para sponsor yang ikut berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini. Saya sangat appreciate itu dan terima kasih atas kelarangan dengan baik. Ya, mungkin ini ya perkenalan sedikit. Jadi nama saya Alan Adi Prastyo. Saat ini sebagai tim lead R&D di i3 atau Inovasi Informatika Indonesia. Sebelumnya di divisi DevOps, biasa menangani OpenShift, CI/CD dan juga tentang culture DevOps juga. Gitu. Dan sekarang fokus ke R&D, itu nggak hanya tentang OpenShift tapi melingkupi yang lain juga. Gitu. Oke, kita next aja ya. Nah, baik, jadi topik pada agenda sore hari ini mengenai pembahasan metode parsing, intinya sih sebenarnya kita akan lebih membahas lebih dalam tentang gimana metode parsing yang ada di logstash ya. Nanti kenapa saya pilih logstash, kenapa saya pilih Elasticsearch itu nanti ada beberapa review gitu ya. Nah, agendanya adalah ada story ya, kemudian juga topik kedua ada Elasticsearch dan juga logstash ya. Ya, saya mention juga sebelumnya saya mencoba untuk ngoperate Elastic ini sebenarnya baru ya, jadi nggak bukan day to day yang saya lakukan, tapi kalau present tentang OpenShift, saya sendiri udah agak jenuh main itu, jadi saya ingin coba mencari topik yang lain yang dimana saya bisa belajar hal yang baru. Jadi kalau misalkan nanti presentasinya kurang begitu bagus, mohon maaf ya, karena ini juga prepare-nya nggak terlalu lama ya. Dan juga saya baru mempelajari lagi tentang Elastic. Jadi kalau tentang story itu kan ini ya, jadi awal-awalnya adalah tentang story-nya dulu, kenapa log ini begitu penting gitu ya dibanding dengan misalkan yang ya yang lainnya gitu ya, penting. Nah, jadi log itu penting karena log ini bisa memberikan ataupun bisa melakukan apa ya, memberikan informasi kepada seseorang terhadap suatu hal di environment ya, misalkan server ataupun networking atau yang lainnya gitu ya. Sebagai contoh misalkan dengan adanya log kita bisa melihat aplikasi, bisa memberikan data berupa application monitoring. Contohnya adalah sebenarnya seperti Kibana ya. Kibana, Grafana itu kan sebenarnya datanya dari data-data log ataupun data-data informasi yang dikolek dari agent gitu kan. Kemudian data tersebut dikalkulasi, kemudian divisualisasi ke dalam satu dashboard gitu kan ya. Nah, sehingga di situ bisa terbaca. Kalau datanya nggak ada, nggak mungkin akan muncul visualisasi sebagus itu. Maka dari itu berarti data yang penting di situ yang akan di-show. Kemudian security analyst ataupun security analysis ya. Nah, di sister company i3 ada namanya Defensor, itu juga dia fokusnya ke security. Di mana log-log yang tadi yang misalkan di-collect itu akan dianalisa, kemudian kalau di Elastic itu ada namanya expect, di mana dia akan menganalisa suatu kondisi apakah log yang masuk ini itu ada satu masalah di sisi security atau tidak. Ya, jadi menganalisisnya dari sisi security. Nah, itu juga bisa digunakan. Kalau sekarang namanya mungkin CM ya. Jadi itu bisa diambil informasi tentang security analisnya. Kemudian troubleshooting, yaitu troubleshoot.
Nah, kalau troubleshoot ini mengenai log sebenarnya suatu hal yang umum ya, karena memang kalau misalkan kita ada masalah, yang kita cari pertama adalah log-nya, ya nggak? Jadi yang kita cari pertama log-nya, kenapa suatu service ini bisa nggak jalan, log-nya apa, gitu kan? Pasti yang dicari itu, nggak mungkin tiba-tiba asal restart service aja, gitu, ataupun asal reboot server aja, itu pasti yang prosedurnya adalah yang dilihat adalah log-nya. Nah, dari log ini kita bisa melakukan troubleshoot terhadap suatu kondisi, ya. Apakah itu di environment bare metal, ataupun mungkin VM, ataupun container sekaligus. Jadi, itu ya, kira-kira kenapa log ini menjadi satu hal yang cukup penting, yang nantinya log ini tidak hanya sekedar ini sebenarnya, tapi juga bisa memberikan insight. Ya, bisa memberikan insight terhadap kedepannya ini kira-kira kita bakal improve bagian mana supaya suatu hal yang day to day kita lakukan secara manual, kita bisa automate aja nih. Jadi nggak perlu dilakukan kayak monitoring kita. Kalau misalkan orang kan nggak mungkin monitoring terus-terusan grafik gitu ya. Mungkin ada alert atau ada apa sehingga dia bisa memberikan informasi secara lebih tepat gitu ya. Kalau ada kondisi bermasalah, dia nanti langsung lapor dan seterusnya. Jadi intinya log itu cukup penting. Nah, kemudian yang jadi masalah adalah log ini biasanya formatnya beda-beda. Ya, misalkan log untuk aplikasi, kemudian log untuk sistem di Linux, kemudian sistem di Windows, ataupun sistem di network, itu lognya beda-beda. Sehingga menyulitkan kita untuk melakukan semacam parsing, karena kalau pelemparan data dari satu source ke destination, misalkan ke Elasticsearch itu, maka datanya nggak dimanipulasi, asal lempar aja datanya gitu. Nah, maka nanti di tengah ini ada log stash sebagai istilahnya adalah middleware ataupun sebagai parsing log dan mentransform data tersebut menjadi lebih rapi sehingga nanti di Elasticsearch-nya jadi lebih tertata, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kira-kira formatnya itu beda ya. Nah, kalau nggak salah di log ini ada namanya log audit dan management dan juga monitoring, itu masuk standar ISO 27001. Jadi kalau misalkan kalau banking ya ataupun perbankan dan juga standar-standar di FSI itu rata-rata dia menggunakan standar itu untuk membuat log. Jadi membuat log aplikasi itu mereka nggak sembarangan karena memang harus memiliki standar. Ya. Kecuali kalau misalkan kita hanya untuk testing di lab kita sendiri aja personal gitu ya, itu nggak ada masalah yang kita mau bikin lognya kayak gimana. Tapi kalau buat enterprise itu nggak boleh asal bikin log ya, karena yang ngerjain ataupun yang mengakomodasi aplikasi tersebut tidak hanya satu orang tapi banyak gitu ya. Jadi harus ada standarnya. Nah, ini yang jadi problem juga ya. Jadi problemnya salah satunya adalah log format itu tidak konsisten. Jangankan untuk yang aplikasinya beda gitu ya. Untuk aplikasi yang sama aja kalau misalkan ada kondisi error terkadang exception-nya itu beda-beda gitu. Ya. Nah, itu membuat kita jadi agak susah untuk melakukan parsing karena formatnya nggak sama. Nah, itu juga yang jadi problem. Kemudian pointer aja. Nah, kemudian yang kedua adalah misalkan ada satu kondisi, ada satu instansi atau perusahaan yang mana perusahaan itu punya banyak squad ya atau punya banyak produk-produk. Ya, kalau produk itu biasanya nanti kan ada squad produk A, B, C dan seterusnya. Masing-masing itu punya central log sendiri, ya misalkan kayak Elastic Stack, kemudian punya Splunk, punya Greylog, dan seterusnya. Sedangkan kalau ada problem, itu yang disalahkan atau yang pertama kali bertanggung jawab adalah tim operation. Nah, tim operation ini bakal bingung nih, ini lognya di mana, gitu kan? Apakah kita harus cek ke servernya atau kita harus cek ke central log? Kalaupun kita cek ke central log yang mana yang harus kita cek? Nah, itu menjadi problem kalau misalkan masing-masing squad atau masing-masing tim itu dia punya log sendiri. Itu jadi challenge yang sangat menantang ya. Karena kita juga harus tahu selain lognya sendiri, harus tahu dari si aplikasi juga. Kemudian terkadang aplikasi itu nggak punya log ya, not use any logging platform. Lognya itu ditulis di dalam server. Nah, itu jadi problem terbesar juga, karena kalau seperti itu berarti kita harus masuk ke servernya kemudian kita cek lognya. Nah, kalau kayak gitu berarti kan kita akan ngecek kalau misalkan ada problem aja gitu ya.
Kalau nggak ada problem berarti nggak dicek lognya. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga goalnya untuk mendapatkan insight juga nggak akan terwujud kalau misalkan kondisinya seperti itu. Yang keempat adalah dia butuh direct access ke mesin atau ke VM atau ke server. Jadi dia harus SSH dulu, kemudian dia cek lognya, sama kayak yang tadi ya. Nggak punya login platform, kemudian dia harus akses ke mesin. Ya bayangkan aja kalau kita punya mesinnya ada 10, nah kita harus cek yang mana, gitu ya. Apa cek ke server 1, 2, atau 3. Kondisi di depan load balancer, kita nggak tahu paket itu dilempar di server yang mana, kita harus cek yang mana nih. Gitu. Nah itu jadi problem besar juga. Kemudian yang kelima, ini nggak ada lock sama sekali karena locknya sudah keroted. Ya, ini biasanya kalau awal-awal gitu. Jadi biasanya kalau lock itu kan ada audit lock yang memang dia secara rutin akan dirotet ya. Apakah itu sehari sekali atau mungkin seminggu sekali ya tergantung konfigurasi. Nah, jadi itu yang jadi kira-kira problem umum yang sering terjadi sebelum kita menggunakan central lock. Nanti setelah kita pakai central lock juga banyak problem sih. Tapi seenggaknya problem sebelumnya itu hilang gitu ya. Nah, kemudian lock ya, lock everywhere. Lock itu ada di mana-mana gitu. Sehingga kalau menurut saya, lock itu jangan cuma dijadikan sebagai event untuk kita mencari error gitu. Tapi lock itu juga bisa memberikan insight kepada kita supaya kita bisa improve ke depan. Nah, lock itu kan biasanya collect dari informasi-informasi yang dahulu-dahulu ya. Sehingga itu bisa memberikan insight. Goalnya seperti itu. Tujuannya gitu ya. Sarananya mau pakai apa, apakah mau pakai log test atau mau pakai yang lain, itu terserah. Jadi nggak harus mensyaratkan pada satu solusi. Yang penting goalnya itu tercapai. Goalnya ingin mendapatkan insight. Ya. Nah, problemnya lagi juga kalau misalkan kita menggunakan aplikasi kita atau menjalankan aplikasi kita di atas kontainer. Ya. Misalkan underlying node-nya kita punya server misalnya Kubernetes, kita punya 20 server worker. Di mana di atasnya kita deploy ada 40 pod ya, aplikasi yang sama. Kita harus cek log yang mana nih kita. Karena kan dari depan itu bakal di load balance sama si service kan. Kemudian nanti bakal dilempar. Nah, lemparnya kita nggak tahu itu dilempar ke pod yang mana. Itu menjadi satu challenge yang besar. Maka dari itu biasanya kalau kita di environment container, hukumnya wajib gitu ya menggunakan central log. Karena nanti lognya akan di stream ke central log management. Sehingga nanti timnya itu juga bisa lihat ya, bisa mantau juga. Dan nanti kalau di UI-nya dia bisa tahu kondisinya seperti apa. Nah, ini ya yang sering terjadi ya. Kalau misalkan ada satu masalah, server kebakaran atau server tiba-tiba down atau apa, yang pertama kali dicari adalah log event. Ya, kalau mesin learning atau blockchain, ini digambarnya ditinggalin ya. Cuma ini cuma meme aja ya, jadi nggak perlu diseriusin. Tapi dalam kenyataannya emang seperti itu. Jadi event log dulu yang diambil gitu. Lognya gara-gara apa? Nah, nanti dari situ kan dia bisa mengidentifikasi ya. Ada istilahnya adalah postmortem dan juga ini ya, apa namanya, sebelum pengecekan itu. Nah, dari situ kan problemnya udah mulai kebayang ya. Problemnya tadi kita susah nge-maintain lognya. Kita punya aplikasi banyak tersebar di banyak node, tapi kita agak susah untuk gimana caranya mendapatkan log yang benar gitu. Nah, dari solusi dari sini kita coba cari solusinya. Ternyata untuk solusi central log management ini banyak. Ada Elastic Stack, ada Splunk, ada Lockly dari SolarWinds, mungkin tadi ada Greylock dan lain sebagainya. Nah, dari hasil pengecekan di trend Google, cek ternyata Elastic Stack itu cukup banyak ya yang minat ataupun yang searching di situ. Jadi saya rasa ini jadi satu hal yang bagus karena memang selain ini open source dan free, ya ada yang berbayar juga sih. Tapi seenggaknya kita bisa coba ya, bisa kita pakai untuk development ataupun di production sebenarnya bisa. Kalau kita mau ambil support, dapat support dari Elastic Stack ya kita tinggal beli aja supportnya gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Apakah mau pakai Splunk atau pakai Lockly itu silakan, itu opsi. Yang penting adalah goalnya tadi, kita mau dapat apa. Nah, di sini kita masuk ke bagian Elastic Stack ya. Jadi Elastic Stack kalau teman-teman dulu mungkin sudah pernah dengar ya namanya ELK atau Elastic Stack
Logstash dan Kibana itu sebenarnya adalah akronim dari nama ELK. Nah, stack di sini ya ini ya, tumpukan lah ya. Ada Elasticsearch, kemudian Logstash dan Kibana. Di mana sekarang ini namanya menjadi Elastic Stack. Ini merupakan next evolution dari ELK Stack gitu ya. Pada waktu awal-awal Bitech itu sebelumnya juga pernah ada bootcamp tahun kurang lebih tahun 2017. Itu ada bootcamp di mana kita nginep di Bitech ya. Nah, salah satunya ada topik ELK ini gitu, dari tahun 2017. Cuma sekarang berganti nama jadi Elastic Stack. Ini jadi cukup menarik gitu ya. Nah, pada Elastic Stack ini ada beberapa bagian yang memang bisa kita gunakan dan ini sifatnya modular. Artinya kita bisa pakai atau enggak gitu. Contohnya di sini ada Bits. Jadi Bits ini merupakan satu software yang sifatnya free dan open source, di mana sebenarnya tujuannya adalah untuk data shipper ya. Jadi untuk membungkus data, kemudian datanya nanti akan dilempar ke Logstash atau ke Elasticsearch. Jadi kita bisa pilih opsinya, bisa ke Logstash atau Elasticsearch, tergantung kita pingin seperti apa. Nah, use case-nya biasanya kalau Bit ini kita ini seperti agent sebenarnya ya, di mana dia akan ditanam di server yang mana yang ingin kita ambil datanya, kira-kira seperti itu. Nah, dari sini nanti baru kita simpan ke Logstash atau ke Elasticsearch. Ya, nanti tergantung kita mau lempar yang mana. Kalau Logstash biasanya dia tidak akan, kalau Logstash biasanya dia akan di parsing dulu. Datanya akan ditransform sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan kalau log itu kan banyak atribut-atribut yang sebenarnya tidak begitu penting. Nah, dari atribut tersebut kita bisa istilahnya adalah kita bisa hilangkan yang nggak penting, kemudian kita tinggal ambil yang penting-pentingnya aja. Sehingga nanti ketika kita membuat visualisasi, itu datanya beneran yang real gitu ya. Jadi sebenarnya yang cukup penting sebelum kita membuat visualisasi di Kibana adalah bagaimana kita mengolah datanya terlebih dahulu. Ya, kalau di Big Data kan ada namanya data engineer ya, yang mana dia bertugas untuk melakukan proses cleaning data gitu. Nah, ini pun sebenarnya tasnya hampir sama. Dia harus melakukan cleaning data log, supaya lognya ini jadi lebih bersih, sehingga log tersebut bisa disimpan ke dalam Elasticsearch menjadi lebih rapih gitu. Sehingga nanti pas pembuatan semacam data visualisasi di Kibana itu menjadi lebih clear. Ya, kira-kira itu. Nah, untuk agent-nya sendiri ini ada banyak ya, ada Velvet, Metric dan seterusnya. Ini tergantung use case-nya kita mau pilih apa gitu ya. Tapi saya nggak akan membahas itu terlalu dalam karena akan bahas Logstash-nya. Nah, Logstash sendiri yang ini dia adalah server side data, di mana sebenarnya dia akan memproses data itu dari multitude of source ya. Jadi dia bisa ngambil dari source-nya banyak tempat ya. Apakah itu dari bit, dari file atau dari data source yang mana, itu dia bisa ambil. Kemudian data tersebut nanti bisa ditransform. Dan kemudian nanti akan dikirim ke favorite stash. Stash itu berarti nanti bakal disimpan ke mana, Elastic Search atau yang mana. Tapi di kasus yang ini pakai Elasticsearch. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi Logstash ini seperti middleware atau bagian tengah gitu, yang mencegat data masuk sebelum disimpan ke dalam Elasticsearch ya. Dan di sini kita bisa memanipulasi data. Kalau mungkin dulu teman-teman pernah main Oracle ya, Oracle middleware, yang kalau nggak salah itu dia juga memiliki fitur untuk melakukan proses intercept data. Secara analogi mirip, tapi secara fungsionalitas itu beda. Nah, kemudian data tersebut akan disimpan di Elasticsearch. Ya, Elasticsearch ini ya database. Saya rasa teman-teman juga sudah sering dengar ya. Nah, jadi dia modelnya RESTful, di mana kita bisa mengakses datanya menggunakan RESTful API. Lewat Postman atau lewat CRUL itu juga memungkinkan. Nah, setelah datanya itu tersimpan, nah itu kan kita juga perlu memvisualisasi ya. Artinya, supaya kita bisa mendapatkan insight, bisa mendapatkan semacam masukan yang bersifat positif, maka kita harus memvisualisasi supaya datanya itu bisa dibaca, sehingga nanti bisa dianalisa kira-kira bagus nggak nih kedepannya seperti apa gitu ya. Nah, ini Kibana fungsinya seperti itu, untuk melakukan proses visualisasi UI ya gitu ya. Dan kita juga bisa mengcustom visualisasinya ya. Nah, nanti mungkin di demo itu saya akan perlihatkan sampelnya.
Nah, kira-kira secara overall arsitekturnya, ini bukan arsitektur untuk labnya ya, tapi arsitektur kalau kita menggunakan di real environment production ataupun di development, ya secara arsitektur mirip, cuma nanti kuantitinya tergantung kita. Itu ada server nanti ya, ataupun istilahnya adalah di sini log aplikasinya. Apakah pakai ArcGIS atau nanti kita bisa pakai atau aplikasi kita apapun ya, atau web server atau yang lainnya, itu kita bisa ambil lognya. Nah, lognya mau pakai agent yang mana gitu ya. So, file bit, metric bit, atau winlog bit, dan seterusnya, itu tergantung dari kebutuhan dan use case-nya. Kalau log biasa, umumnya file bit. Tapi kalau misalkan lognya itu event-nya ada di Windows, kita bisa pakai winlog bit gitu ya. Jadi, bit ini tergantung kita ininya informannya di mana. Nah, dari situ, maka nanti data itu akan dilempar ya. Akan disimpan. Kita bisa menyimpan langsung ke Elasticsearch, ataupun kita bisa juga parsing dulu di Logstash. Jadi nanti di Logstash ini akan diparsing datanya, kemudian nanti data tersebut akan disimpan ke dalam Elasticsearch. Jadi flow-nya kira-kira itu. Nah, setelah disimpan, nanti kita bisa tampilkan di Kibana. Ya, jadi nanti datanya kita bisa lihat. Gitu. Nah, kemudian dari informasi yang tadi ya, kita kan butuh, intinya butuh parsing, butuh solusi parsing log gitu. Nah, saya coba cari tools apa yang kira-kira cukup tren ya di Google. Setelah saya cari, ternyata ini yang cukup common ya, cukup umum, itu ada Logstash dan juga Fluentd ya, dan juga ada yang lain sih sebenarnya, cuma saya ambil data dua ini. Saya cari, ternyata Logstash cukup populer. Cukup populer ini bukan berarti Logstash lebih bagus dari Fluentd ya, karena tergantunglah kita mau pakai yang mana, sebenarnya lebih ke arah kebutuhan aja. Tapi karena ini cukup populer, jadi saya coba ambil yang Logstash. Ya. Walaupun sebenarnya kalau di OpenShift itu dia punya logging sendiri, dia nggak pakai Logstash tapi pakai Fluentd, namanya EFK. Tapi secara ininya sama aja, cuma behaviornya beda sih. Nah, yang topik ketiga itu ada namanya Logstash ya. Kita akan membahas Logstash itu dia seperti apa gitu ya. Dan mekanisme cara kerjanya itu seperti apa kalau di Logstash. Ya. Jadi dulu itu Logstash gambarnya seperti ini. Ya. Ini kayak balok kayu gitu. Punya mata gitu ya. Kemudian dia bertransformasi karena LK Stack itu dia mengukuhkan diri menjadi satu perusahaan namanya Elastic Stack, maka dia bertransformasi menjadi seperti ini ya, Logstash. Jadi logonya juga lebih menarik ya. Nah, apa sih kira-kira goalnya kalau kita menggunakan Logstash ya? Jadi goalnya adalah pertama kita bisa collect, kemudian juga parsing, dan juga menyimpan log yang kita punya gitu. Ya, log yang lewat ke situ ya bakal diambil, kemudian diparsing. Ya, kemudian dilempar nanti ke Elasticsearch atau kemana ya, tergantung ya tempat penyimpanannya seperti apa. Dan membuat log itu menjadi lebih gampang dicari ya. Searchable. Jadi kita bisa mencari lebih gampang karena yang tadinya lognya itu nggak standar, kita bikin standar. Nah, ini sebenarnya challenge yang cukup besar adalah kalau ada aplikasi-aplikasi zaman dulu, ya kayak di banking itu kan banyak banget core banking yang sebenarnya itu secara maintenance-nya itu udah nggak berkelanjutan. Tapi dari sisi banking-nya itu dia nggak mau ganti karena itu kalau diganti akan susah maintain-nya. Bukan susah maintain-nya, migrasinya ribet banget gitu. Karena itu core-nya. Nah, maka biasanya agak itu log-log-nya udah log yang zaman dulu gitu. Nah, ini kita coba dengan adanya ini kita bisa juga membuat log itu menjadi lebih standar sehingga nanti lebih mudah untuk dicari gitu ya. Kemudian menganalisa log itu. Jadi kira-kira goalnya itu ya untuk Logstash. Nah, kemudian log ini kita bisa mendapatkan log dari mana gitu. Log itu ya kita banyak ya untuk mendapatkannya. Bisa dari syslog, ya dari sistem operasinya itu sendiri, kemudian dari application server, dan juga dari web server, database, dan seterusnya. Intinya rata-rata ya kalau aplikasi itu pasti ada lognya gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan log dari situ. Nah, di sini next ya. Nah,
Apakah semua itu formatnya sama? Ya, jawabannya tidak ya, nggak sama. Seperti yang sebelumnya, itu log-log beda apa nih, beda aplikasi aja lognya ada beda gitu. Bahkan di sini log yang sama aplikasinya sama itu juga patternnya beda juga gitu. Misalnya pas ada error dia patternnya seperti ini, pas nggak ada error patternnya seperti ini. Jadi ini jadi satu challenge di mana kita harus melakukan parsing yang biar lebih standar. Nah, jadi ini salah satu hal yang cukup umum kalau kita menggunakan ini. Nah, tiga bagian utama di log test itu ada namanya input, filter, dan juga output. Ya. Nah, input sendiri adalah kalau bit itu, ya, bit itu kan agent yang disimpan di server ya, di mana nanti dia akan nge-stream data atau dilempar data ke log test ataupun ke Elasticsearch secara langsung. Nah, nanti dari situ dia akan memproses datanya ya. Nah, jadi si log test ini dia bisa mendapatkan log itu dari file. Ya, filenya bisa dari file CSV atau file apapun itu yang memang itu berisi log, kita bisa stream ke sini. Ataupun middle, ini ya kayak Redis, AMQ ya. Kayak Kafka dan lain sebagainya, itu juga bisa dilempar ke sini. Dan juga bits ya. Mungkin tadi Greylog juga sama ya. Mirip-mirip tuh. Itu inputnya. Kemudian filter ini adalah mekanisme untuk parsing ya, untuk ngeparsing data yang kita dapat tadi dari input. Kita parsing, kita bisa menggunakan grok, mutet, dan seterusnya. Tapi yang cukup common adalah grok, karena grok ini biasanya digunakan untuk yang unstructured data log, jadi log yang sifatnya nggak terstruktur gitu. Ya, biasanya untuk memparsingnya bagusnya pakai grok. Ya. Kalau yang lainnya kayak mutet, drop, clone ini saya jarang pakai sih. Sering latihannya pakai yang ini ya, yang grok. Nah, kemudian setelah data itu diparsing, maka kita bisa menyimpan ya datanya. Apakah di Elasticsearch atau file atau yang lainnya. Tapi di kasus yang ini nanti menggunakan Elasticsearch. Nah, ini grok ya. Nah, jadi grok ini merupakan kira-kira satu cara yang cukup bagus untuk ngeparsing unstructured data log ya. Ya. Untuk menjadi suatu yang lebih terstruktur dan query. Ya, intinya kalau dicari lebih gampang. Jadi kalau kita pakai grok, kira-kira tujuannya seperti itu. Ataupun kalau misalnya mau pakai cara yang lain, bisa juga ya. Tergantung kalau ada tools yang lain atau enggak, ya itu bisa disesuaikan. Nah, kita di sini nanti menggunakan grok. Nah, contoh data log, ya, atau example log, umumnya adalah ada timestamp. Timestamp ini adalah biasanya waktu di mana log itu terbentuk. Gitu ya. Nah, timestamp ini biasanya ada standarnya, ada standar ISO-nya. Yang mengikuti yang tadi ya 27001 kalau nggak salah. Kemudian ada log level, debug, error, info atau apa gitu ya. Setelah itu baru message. Nah, kalau ini kan debug ya, jadi ini kira-kira cuma memberikan informasi aja. Ya, nanti kalau error kira-kira errornya apa? Itu nanti tergantung dari log levelnya. Nah, kemudian contoh yang lain itu ini ya, ada juga namanya di log test ataupun di bagian grok ini ada, kita harus membaca pattern. Nah, jadi kalau kita punya log seperti ini untuk ngeparsingnya itu kita bisa menggunakan ini. Kenapa seperti ini gitu ya. Jadi di bagian sini adalah dia seperti kayak variable. Ini seperti timestamp ISO sekian, itu seperti variabelnya, kemudian time di sini adalah value-nya. Ini pun sama, ini variable, ini value, ini variable, ini value gitu. Nah, value-nya apa? Ini value-nya yang nantinya akan kita parsing. Gitu ya. Timestamp itu value-nya nanti time. Jadi dia akan ngambil ini nanti. Ya. Di mana nanti log level dia ngambil dari log level debug, kemudian gray datanya kita bisa ngambil ini ya, log datanya. Nah, untuk kita ngeparsing kita bisa menggunakan ini. Yang bawah ya, ada mungkin nggak kelihatan ya. Di sini ada grok debug Heroku app. Jadi ini salah satu tools yang digunakan untuk kita melakukan proses parsing gitu ya. Jadi sebelum kita implementasi di Logstash, kita cobain dulu ini kalau kita cobain dengan parsing seperti ini kira-kira jalan nggak di grok debug-nya itu. Kalau jalan ya kemungkinan besar pas kita implementasi di Logstash-nya itu jalan juga gitu. Nah, kira-kira nanti
bentuknya seperti ini kalau kita menggunakan grok debug ya. Jadi inputnya tadi, lognya tadi, kemudian nanti grok patternnya seperti apa, contohnya di sini ya, habis itu nanti outputnya. Nah ini kalau nggak error berarti nanti itu bisa diproses sama log test. Tapi kalau misalkan nanti error, itu perlu ada penyesuaian kira-kira apakah ada yang ketinggal atau enggak gitu. Jadi biasanya yang dilakukan adalah melakukan ini dulu. Jadi ya, dilakukan proses istilahnya adalah analisa di sisi grok patternnya. Nah ini kira-kira data lognya ya. Jadi data lognya simple banget. Jadi di situ log biasa, ada info, error, kemudian debug, dan juga ada satu log yang rada aneh nih, nggak, formatnya nggak sama ya. Ini data apa namanya, network ya, IP, get, dan seterusnya. Nah kemudian kita coba membuat satu file log test konfigurasi untuk melakukan parsing. Ya. Nah di sini kita bisa sebenarnya di demo kali ini nanti itu menggunakan file. Jadi kita nggak pakai bits ya, karena sebenarnya goalnya adalah gimana cara ngeparsingnya. Ya, jadi bukan end to endnya sih, lebih ke arah gimana cara ngeparsingnya. Nah kita bisa ngambil filenya ini seolah-olah lognya, kemudian kita ambil posisi dari awal. Gitu. Nah dari filter ini kita bisa menggunakan grok ya, gimana nanti dia akan melakukan match dari message-nya itu, nanti akan dicari timestamp-nya dan seterusnya sampai nanti dia akan cari ini yang awal ya. Kemudian gara-gara tadi ada yang paling bawah ini ada yang beda sendiri, kita bisa membuat multiple kondisi ya dengan koma di sini. Jadi ini kondisi yang pertama, kemudian nanti ini kondisi yang kedua. Dia bisa ngecek itu IP-nya siapa gitu. Maksudnya itu masuknya ke bagian field IP, kemudian hardcode metodenya apa dan seterusnya. Nah setelah itu nanti baru dia akan disimpan ya di outputnya. Ya, ini lokasi Elasticsearch-nya dan nanti akan disimpan di sini. Waktu saya tinggal berapa ya? 16:15. Waduh, bentar lagi. Oke, kira-kira seperti itu ya. Kita coba masuk demo. Nah, ini hadis riwayat Muslim ya. Tentang kalau mau belajar. Nah, jadi bentar saya coba share ulang. Oke, jadi demonya ini simple sebenarnya, demonya sangat sederhana. Bagaimana kita bisa memanfaatkan, udah kelihatan belum? Udah kelihatan ya? Belum mas, belum kelihatan. Oh belum kelihatan. Oh ya, kalau misalkan mau sambil nanya, silakan ya. Ini kayaknya gara-gara internet tempat saya. Sebentar. Sudah kelihatan atau belum? Oh, sudah. Oke, sip. Nah, ini jadi saya cuma punya satu server ya, all in one. Jadi di sini saya punya service log test ya, dan juga service Elasticsearch ya sebagai database-nya nanti, dan satu lagi Kibana. Nah itu ya, tiga service-nya sudah nyala. Nah sekarang saya punya semacam dataset log ya, atau log yang memang saya dapat dari internet sebagai dataset. Kalau di machine learning atau big data biasanya kan ada dataset data sampel gitu. Nah ini pun saya ambil dari situ. Jadi tujuannya sih supaya saya punya dapat log yang common gitu. Dan saya nggak perlu install aplikasi dulu di tempat saya untuk mengambil data gitu. Nah ini contohnya misalkan kita punya sampel log ya. Nah, sampel lognya seperti ini. Sedikit banget ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 log. Di mana log bagian akhir ini adalah log yang tidak sama dengan log yang lain gitu ya. Lognya beda sendiri. Nah, ini kan jadi kacau ya kalau misalkan log seperti ini.
Nah, kemudian ini kira-kira sample log-nya di sini ya. Ada di root grok example namanya sample.log. Nah, kemudian saya punya konfigurasi log test di sini ya, di mana ya? Di grok example 02. Nah, di sini. Nah, jadi pertama ada input. Ya, ada input, kemudian ada filter, ada juga output ya. Nah, jadi di input sendiri ini itu lebih ke arah file yang tadi gitu. Kemudian kita akan mengambil dari awal. Misalkan biasanya ada log-log yang zaman dulu gitu, pengen kita analisa. Nah, itu kita juga bisa ambil log yang seperti kemudian kita baca dari awal. Kemudian di sini yang cukup penting adalah filter. Nah, filter yang ini itu ada dua bagian ya. Ada bagian pertama, ini yang common. Nah, kemudian yang kedua ini yang lognya beda sendiri. Gitu ya. Ini lognya yang beda sendiri. Nah, kemudian akan disimpan ke sini. Nah, untuk simpannya kita coba bedakan namanya, misalkan multiple 01 gitu, karena ini kan demonya untuk 01. Nah, habis itu kita save dan kita coba jalankan log testnya ya. Kita jalankan ini. Nah, ini membutuhkan waktu untuk melakukan parsing, jadi sampel aja, jadi saya jalaninnya per konfigurasi ya. Jadi nanti dia pertama akan baca dulu lognya, kemudian nanti akan diparsing, setelah itu datanya nanti akan disimpan ke Elasticsearch. Kira-kira nanti seperti itu. Nah, nanti untuk demonya saya akan ambil satu aja ini, habis itu baru nanti ke Kibana ya, untuk melihat kira-kira informasi apa yang kita dapat, kemudian insight-nya seperti apa. Ya. Ya, nantinya kita bisa ambil informasinya untuk improve ya, lebih ke arah improve ke depannya seperti apa. Nah, sambil nunggu ini mungkin kalau ada yang mau tanya silakan. Mas Rohim, waktu saya tinggal berapa? Mas Akbar. Tadi ada pertanyaannya. Kalau lognya banyak banget di deviasinya. Wah. Tadi mana ya? Ya, kalau lognya banyak banget deviasinya sebenarnya tergantung ini, Pak. Kalau Pak Romin ya. Sebenarnya balik lagi ke awal ya, Pak. Saya juga baru belajar ya, baru belajar tentang Elastic. Jadi use case-nya itu saya juga belum terlalu banyak tahu. Cuma saya akan coba jelaskan sedikit. Kalau setahu saya, kalau misalkan lognya banyak deviasi, mungkin banyak perbedaan ya. Sebenarnya kita, ini asumsi aja, misalkan ini satu aplikasi, lognya yang banyak deviasi. Ini ya kemungkinan pertama adalah ada kesalahan desain di sisi lognya, waktu pembuatan aplikasi di awal. Nah, itu yang pertama ya. Kalau misalkan itu bisa dirubah nggak? Kalau bisa dirubah ya buat standar lebih bagusnya, supaya nanti kedepannya lebih bagus. Tapi kalau misalkan nggak bisa, berarti dari sisi filternya yang perlu kita modif, Pak. Nah, ini udah selesai ya. Dari sisi filternya yang perlu kita modifikasi. Jadi nanti di filternya yang bakal banyak nih. Nah, di bagian sini. Cuma itu nanti bakal repot sebenarnya. Iya, benar. Benar Mas Akbar ya. Lempar ke situ ya. Ya sebentar saya cobakan ya. Nah, habis itu kita coba cek ya lognya ya. Oke, kita coba cek lognya. Cek lognya ada di. Oke, kita coba anchor ya. Log yang tadi itu di multiple 01 ya. Nah, ini kira-kira yang sudah ke parsing ya. Lognya seperti ini. Jadi tadi kan ada beberapa ini ya. Kalau misalkan ini nggak disederhanakan, ini nanti nggak ada informasi kayak misalkan log level message, kemudian ini seperti apa gitu ya. Nah, ini kan lognya beda sendiri. Nah, ini ada, kita bisa menyesuaikan baca ya, client IP-nya. Kalau misalkan ini nggak disesuaikan, nanti dia ngikutin format yang di atas gitu.
Jadi semuanya datanya akan masuk ke message. Padahal di situ ada informasi IP. Nah, ini nanti kalau semuanya masuk ke message semua, kita susah marsinya. Karena message itu satu field sendiri. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, data simpelnya kayak gini ya. Jadi dia nanti bisa di-parsing. Sebenarnya ini supaya biar kelihatan karena lognya kita bikin sedikit. Gitu. Nah, kemudian kita pengen visualisasi datanya. Biar datanya itu kelihatan ya. Biar datanya kelihatan itu gimana caranya. Oke, sebentar saya coba arahkan lagi ke presentasi satu ini, ke Kibana. Sebentar. Kibana. Oke. Nah, ini udah kelihatan. Tolong tersambung lebih sempurna. Oke, Mas Okta. Kalau lognya tercampur JSON format, kalau kalau kadang kalau kayak gitu sebenarnya kita juga ini sih. Yang tadi itu kan ada bagian ini ya Mas ya, apa namanya kayak selain grok itu ada lagi ya, ada grok, ada mutate, kemudian ada sebenarnya ada lebih banyak itu mekanismenya. Nah, saya belum explore terlalu jauh sebenarnya untuk kayak kalau formatnya JSON atau apa gitu ya. Nah, mungkin nanti ini ya, apa namanya, kalau misalnya teman-teman ada yang tahu juga bisa share ke sini. Saya sih belum coba ya. Jadi mungkin, tapi harusnya sih ada jalan sih, kalau apalagi kalau standarnya JSON. Oke, waktu saya terbatas, jadi saya coba lanjut ke sini dulu ya. Nah, ini kira-kira log yang tadi yang masuk ya. Jadi di bagian Kibana itu kita ada namanya stack, ada index management di mana log yang sudah terkumpul itu atau index yang sudah kumpul di sini semua. Kayak misalkan demo grok multiple 1 kemudian yang lainnya ya, yang sebelumnya sudah pernah saya tes. Nah, dari sini kalau kita ingin show ke Kibana kita perlu melakukan index pattern dulu. Ya, kita misalkan ingin ngambil kita create ya, create index pattern. Nah, kita mana yang mau kita ambil ya? Misalkan di sini ada demo grok multiple ya. Yang kita ambilnya yang full aja deh. Yang full 01. Kasih. Nah, ini ya. Nah, habis itu ininya time field-nya kita pakai timestamp, kemudian kita create. Nah, ini udah ke index di Kibana. Artinya nanti data yang ini kita bisa ambil atau kita bisa show di Kibana ya. Nah, habis itu kita bisa cek di bagian Kibana Discover. Nah, di Kibana Discover ini nanti kita bisa pilih kita mau pakai yang mana, misalkan grok multiple 0 gitu ya. Nah, ini kira-kira datanya yang tadi. Karena datanya terlalu sedikit, jadi kita belum bisa membuat visualisasi yang bagus gitu. Nah, yang ingin saya share ke sini adalah bagaimana data log tadi itu bisa memberikan insight atau bisa memberikan informasi di mana nanti kita bisa mengembangkan itu ke depannya lebih bagus. Ataupun bisa improve lah ya, dari nanti kita bisa membuat visualisasi yang lebih bagus. Nah, di sini saya punya data yang cukup bagus, dan namanya data movie. Ini informasi-informasi saya ambil dari CSV sebenarnya. Jadi selain data log, kita juga bisa ngambil kayak informasi beberapa tahun terakhir gitu, kayak misalkan data kalau di sini data movie gitu ya. Nah, nanti data ini kita bisa membuat semacam visualisasi. Kira-kira selama beberapa tahun terakhir ini yang cukup menarik yang mana gitu. Sehingga nanti kedepannya itu bisa memberikan informasi. Nah, untuk membuat itu kita bisa masuk ke bagian dashboard Kibana. Habis itu kita ini ya. Sorry, dashboardnya jangan langsung tanggung. Nah, di sini kita bisa create ya, create dashboard. Nah, di create-nya kita bisa membuat semacam kira-kira
Nah, ini yang cukup penting ya. Jadi, kenapa kita perlu tahu dulu datanya sebelum kita membuat visualisasi? Karena data itu, kalau data itu bisa direpresentasikan menjadi visualisasi tergantung dari model datanya itu. Ya kan, misalkan data, apa nih, kalau kita ingin membuat pie chart, kan biasanya lebih ke arah kita ingin tahu proporsi yang besar yang mana gitu kan. Nah, kalau kita ingin bikin data table, biasanya seperti apa? Jadi, kita perlu tahu tipe-tipe datanya. Nah, contohnya data pie chart ya. Nah, kita ingin ambil nih, contohnya movie. Kalau yang tadi itu terlalu sedikit, jadi agak susah kalau mau dibuat visualisasi. Di sini untuk metriknya kita bisa bikin count, habis itu kita bisa add ya. Nah, split, splice misalnya. Nah, di sini biasanya terms. Jadi di terms ini kita bisa ambil kira-kira field yang mana yang akan dijadikan sebagai acuan. Contohnya misalkan genre gitu ya. Kira-kira genre yang cukup populer yang mana. Kemudian kita update. Nah, di sini kita bisa membuat show label ya. Update lagi. Nah, ini yang dimaksud dengan insight ya. Jadi data yang kita kumpulkan itu kira-kira yang cukup dominan yang mana gitu. Ada drama, ada trailer, ada komedi dan seterusnya. Ternyata drama ini cukup populer gitu. Oke. Data ini kita bisa nantinya kedepannya kita bisa memberikan ataupun ya kurang lebih nanti kedepannya kita bisa membuat A atau ABC gitu ya. Ini sebagai sampel aja karena saya dapat data setnya adalah data movie ataupun kalau ada data yang lain kayak data COVID atau data apa kita bisa pakai itu. Nah, nanti dari situ kita bisa ini ya, kita bisa save misalkan jadi data movie 01 gitu ya. Nah, nantinya di sini kita bisa menambahkan lagi gitu. Atau create one, kita mau ambil dari mana, ya. Jadi nanti informasinya jadi lebih banyak. Halo, Mas. Kira-kira seperti itu. Gimana, mungkin ada yang mau tanya kan? Mas, aku mau nanya dong, Mas. Terkait si Logstash ini. Bisa nggak, Mas, ya? Misalkan aku punya banyak aplikasi nih. Berdasarkan divisinya, ada aplikasi finance, ada aplikasi tim HRD gitu. Dia masuknya lewat input yang sama di Logstash. Oke. Begitu masuk ke filter, dia akan dibedakan. Nah, nanti untuk yang data finance itu akan keluar outputnya kayak Elastic juga. Cuma nanti dia akan nge-generate index name-nya itu misalkan finance min berdasarkan date-nya. Nah, terus ada lagi yang tadi yang untuk HRD juga sama gitu. Jadi multiple output untuk membedakan index name-nya. Karena nanti di Elastic itu tujuannya adalah untuk manage ini user management gitu. Jadi HRD hanya bisa melihat data dari HRD, finance hanya bisa melihat data dari finance gitu. Ya. Jadi pertanyaannya apa nih? Itu jadi pertanyaannya gimana caranya dari si Logstash itu inputnya sama tapi outputnya itu keluarannya beda. Kalau log dari service finance itu akan masuk ke output yang khusus finance gitu. Karena nanti dia akan generate index name-nya itu finance. Nah, HRD nanti juga masuk dari input yang sama dengan si finance. Cuma nanti outputnya dia akan keluarnya beda index name-nya. Oke. Okay. Sebenarnya okay, Mas Akbar ya. Bagus banget pertanyaannya. Jadi kalau Logstash ini dia modelnya scale juga Mas. Artinya dia enggak cuma kita hanya membuat single apa istilahnya? Single Logstash ya atau single server. Kita bisa buat multiple Logstash kemudian kita nanti arahkan ke data source misalkan Elasticsearch gitu. Elasticsearch kan sebenarnya dia modelnya index ya, di mana nanti kita bisa bikin banyak index yang tergantung sama kebutuhan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di konfigurasi yang tadi di CLI, itu sebenarnya adalah kita bisa membuat beberapa file konfigurasi dari Logstash-nya itu sendiri. Jadi misalkan kita bikin file konfigurasi untuk finance, kemudian satu lagi buat HRD ya, kalau nggak salah tadi ya. Nah, secara input, mungkin di situ di dalam, ini tergantung use case juga ya, apakah itu di dalam satu server yang sama atau di server yang beda. Kalau server yang beda, tinggal ditembakin aja ke Logstash-nya. Kalau itu kan lewat jalur TCP ya, tinggal arahin aja ke TCP port-nya,
Nah, kemudian nanti tinggal diolah. Kalau misalkan, kalau saran saya, kalau misalkan aplikasinya beda, lebih baik itu menggunakan dua konfigurasi log test yang beda juga. Kalau tadi kan ada example ya, example group multiple ya. Itu best practice-nya adalah satu aplikasi, satu parsing gitu. Satu file konfigurasi log test. Tujuannya supaya lebih mudah nge-maintain-nya. Kalau ada perubahan, kita cukup merubah aja di bagian itu gitu. Tapi kalau misalkan nanti digabung, misalkan data HRD sama finance digabung dalam satu file konfigurasi log test yang sama, maka itu akan ribet. Karena ribetnya adalah kita harus memastikan data log yang ada di HRD dan data log yang ada di sisi finance itu tidak ada perubahan. Kalau ada perubahan, grok-nya jadi kacau. Pattern-nya jadi kacau kan, karena ada perubahan. Nah, saran saya dibuat masing-masing. Nah, masing-masing ini juga bisa ditentukan apakah kita mau bikin multiple log test. Karena perlu diketahui juga, log test ini juga punya keterbatasan kalau ditembak stream terlalu banyak. Dia nanti ada semacam delay waktu nanti nge-stream ke Elasticsearch. Apalagi nanti Elasticsearch-nya juga, kalau nggak salah, dia juga punya problem juga di sisi delay-nya gitu, dan juga latensi. Nah, itu juga nanti bakal terjadi bottleneck. Nah, lebih baik itu dibikin scale. Log test-nya bisa dibikin lebih banyak, kemudian nanti aplikasi itu tergantung kita mau nembaknya kemana gitu. Apakah kalau log test 1, 2, 3, nah, masing-masing itu dia punya file konfigurasi sendiri, sehingga nanti kalau ada perubahan di sisi aplikasi tersebut, itu lebih mudah nge-maintain-nya. Kurang lebih sih gitu sih, Mas. Konfigurasi sendiri ini maksudnya, jadi misalkan untuk HRD dia punya input filter dan output sendiri, begitu pun dengan si finance, yes, punya input, nggak bisa dibuat inputnya satu, cuman begitu di filter nanti dia ngebuat multiple filter, terus di setiap groknya itu ditempelin label gitu. Jadi nanti pas outputnya itu di filter berdasarkan labelnya gitu. Maksudnya kalau kebanyakan file gitu, ya bisa sih. Karena temanku juga kayak gitu. Aku coba nyari solusi lain. Ada nggak solusi selain kayak gitu? Saya rasa kalau dipaksain bisa, mungkin bisa ya Mas ya. Mungkin ya kalau dipaksain ya. Cuma kalau menurut saya kalau kayak gitu, sebenarnya kalau di grok itu ini ada mekanisme kayak kondisi lah ya. If jika ketemu ini nanti ini gitu. Kita juga bisa manipulasi, mutate juga bisa, add field juga bisa gitu. Cuma kalau misalkan ini kondisinya tadi Mas Akbar kayaknya ini satu aplikasi ya, cuma beda ininya doang ya. Apa namanya? Finance sama HRD-nya itu satu aplikasi atau beda aplikasi, Mas? Beda aplikasi, Mas. Oh, beda satu aplikasi. Server. Oh, I see. Sebenarnya kalau beda aplikasi atau server itu no issue sih, Mas. Sebenarnya ya. Kalau kayak gitu kita bisa bikin itu kan nanti pakainya TCP stream ya, dimana nanti dari sisi bitnya nanti nembak ke bagian ke log test. Kita bisa buat ini apa namanya, nanti di bagian log testnya itu bisa kalau dipaksain kayak Mas Robert tadi, satu file kemudian nanti dibikin kondisi. Cuma saya jarang nemuin yang kayak gitu. Biasanya kalau aplikasi ya enaknya kalau saya biasanya bikin satu file log test, satu file konfigurasi sendiri gitu. Misalkan log test untuk aplikasi finance berarti log test -finance.conf, kemudian kalau HRD log test -hrd.conf. Nah, jadi dari sisi itu kita bisa ini ya. Bisa lebih mudah maintenance-nya. Nah, ini Pak Romdoni share nih. Nah, ini kalau misalkan kita ini ya, kalau mau multiple output. Nah, ini bagus banget juga Pak Romdoni udah share. Ya, mungkin itu bisa dicek juga ya. Jadi kalau kita misalkan itu kalau yang tadi yang di-share. Makasih, Mas. Nanti kalau nanti masalah ya. Nanti kita bisa diskusi juga, Mas. Oke. Okay. Mas Rohim, kita punya waktu berapa menit lagi, Mas?
untuk waktunya sudah sepertinya Mas Alan. Mas Wahyu nggak ngasih info tadi. Tadi kasihkan diskusinya di saya agak ini juga sih tadi. Oke, siap. Oke, Mas Rohim mungkin ini ya. Dari saya sih udah Mas, mungkin dari Mas Rohim ada tambahan apa enggak? Dari saya mungkin dari Mas Alan gitu ada mau disampaikan lagi Mas gitu, kalau enggak mungkin saya tutup atau dan alihkan lagi Mas gitu. Kalau dari saya sih cukup Mas, terkait apa ya namanya? Terkait sharing kali ini ya. Jadi kalau apa ya? Nanti kedepannya ya, ini juga ya mention juga ya sebelumnya. Sebelumnya saya sudah pernah ngoprek, cuma ini coba refresh lagi karena udah agak bosan sama Open CV. Ini coba mempelajari yang agak baru. Jadi agak lupa-lupa dikit materi-materinya. Ternyata perkembangannya cukup bagus ya untuk Elastic ini. Cukup grow-nya cukup bagus dan mungkin seperti yang saya mention sebelumnya, saya rasa log ini jangan hanya dijadikan sebagai informasi kalau ada server error aja. Tapi juga bisa memberikan insight kita kenapa server itu sering errornya seperti itu. Sehingga nanti kita pas melakukan postmortemnya jadi lebih clear. Gitu. Kita pinginnya biar nggak ada error itu lagi. Gitu. Karena masih banyak error yang lain gitu kan. Ya, jadi kalau bisa jangan errornya itu doang gitu. Kalau bisa error yang lain juga. Gitu. Nah jadi dari situ ada insight yang diberikan sama si tools ini. Tujuannya sih kira-kira gitu ya untuk teman-teman ya. Untuk solusinya mau pakai apa ya itu bebas. Yang penting goalnya itu kita tercapai. Mungkin dari situ sih yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih sekali untuk Mas Alan atas penyajiannya luar biasa gitu. Terima kasih juga kepada peserta golongan 1 yang sudah hadir dari awal tadi, yang mungkin dari pagi saya lihat ya ada wajah-wajah dari pagi gitu sampai sore sekarang ini. Sebelum saya tutup, saya mau ingatkan kembali mungkin bagi para peserta bisa kembali ke ruangan utama karena nanti akan ada peresmian Adi Nusa dan ada nanti pembagian juga hadiah-hadiah bagi para peserta-peserta yang aktif dalam diskusi yang sudah berlangsung tadi gitu. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para penyaji-penyaji dan para peserta yang sudah berdiskusi. Selamat sore semuanya. Sampai berjumpa lagi di ruang utama gitu. Selamat sore semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.